kami tim PP Polres Metro Jakarta Barat melakukan patroli cipta kondisi dengan sasaran Kaptipmas, surat curas, tawuran, dan balapan liar. Pada saat kami melintas di Jalan Damogot Kalideres, kami melihat segerombolan remaja sedang berkumpul kurang lebih sekitar 20 orang. Pada ini, pada pulang ke jalan ini ya. Iya, Pak. Ini semuanya di tahun, Pak. Oh, mau tahu, mau tahu. Mau di tahun, ya? Mau tahu. Jalan-jalan. Kamu lari, pada lari naik ke pagar. Panik. Kalau panik. Ya kenapa emang ada masalah emang? Enggak ada masalah apa-apa. Maka itu. Pada saat kami amankan dan kita interogasi, bahwa mereka hanya berkumpul-kumpul dan akan melakukan sahur bersama. Kamu kan bubar ya? Iya. Coba pulang. Pulang. Orang kayak terjakin maling kamu ntar. Coba pulang. Udah tahu orang pada ribut lagi ntar. Apa ya? Ya. Ada yang lari naik pagar semua. Karena dikhawatirkan untuk terjadi sesuatu seperti tawuran, maka kami kasih himbau untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Bentar, bentar, dok. Tawuran ya? Motornya. Bentar, dek. Mau kemana? Hah? Tuh. Apa udah lari semuanya? Kami melakukan patroli ke arah Cengkareng, Jakarta Barat. Pada saat kami melintas di daerah sekolah, anak-anak remaja ada yang memakai motor. Pada saat kami hampiri, mereka membuarkan diri, lari. Pada saat kami kejar, mereka lari ke gang-gang. Habis main bola diserang. Dia di sana, Pak, bawa motor, Pak, ngebuntut. Lagi main bola. Lagi main bola nih, Pak. Bola. Bolanya mana tuh? Pak, dipetasanin, Pak. Tadi dipetasanin, Pak, no. Ada bekas petasannya, Pak. Dan kami bisa mengamankan sekitar 10 orang. Pada saat ini mereka sedang melakukan olahraga sepak bola. Namun pada saat sedang bermain, mereka diserang oleh sekelompok remaja yang sedang memakai motor. Taruh, bolanya taruh. Tadi lagi tandakan pecal, terus anak motor itu nerebus ini, kita di dalam buang petasan ya, ada roda kita apain ya kan, kita keluar dari sana, terus kita, udah, kabur, kebeneran ada mobil pribadi, dan kabur dan, bakal kabur lah sana anak motornya, udah, kita suruh pulang udah, kita jalan sana, komandan lah, pada jalan sini, kita lihat, oh. Berdasarkan keterangan dari warga penjaga sekolah bahwa mereka itu sedang diserang oleh kelompok remaja yang tidak dikenal. Mereka menyerang dengan menggunakan petasan yang diarahkan kepada remaja yang sedang bermain sepak bola. Hah? Main bola tiba-tiba. Dia lewat. Apa? Oh, tadi yang motor ke dalam tuh. Yang ke dalam itu semua ya? Katanya negara. Itu bekasnya, sekarang yang baru. Tunjuk. Langsung pulang ya. Tadi pada ntar kamu diiniin nama ya. Saya pulang, sekarang pulang. Ya. Tadi sekarang dibacok-bacokin. Aduh. Ya. Kamu baik banget. Keluarga minum. Enggak, kita keluarga dulu. Saya pulang, jangan ada yang ini. Yang di dalam motor siapa tuh dalam tuh? Satu. Hah? Dalam motor satu. Oh, tadi. Ini sama orang ya? Sudah pulang. Langsung pulang ya? Malam-malam main bola lagi ngarang. Pada saat mereka kita kasih himbauan agar kembali ke rumah masing-masing dan jangan meneruskan atau menongkrong pada malam hari karena akan menimbulkan keresahan.
kami melihat motor segerombolan remaja dengan menaiki sepeda motor. Pada saat kami hampir mereka melarikan diri dan salah satu motor ditinggal. Pada saat kami menghampiri, mereka langsung melarikan diri. Dan salah satu dari remaja tersebut meninggalkan motornya berupa motor yang sudah dimodifikasi dan diduga mereka akan melakukan balapan liar. Motor track ini ya. Motor track mereka. Selanjutnya motor tersebut kita bawa dan kita amankan ke komando. Kami juga mengimbau kepada masyarakat atau remaja-remaja apabila tidak penting sekali untuk tidak keluar pada malam hari dan melakukan sahur on the road. Karena pada malam hari tersebut situasi sangat rawan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa yang lain? Luncur ke TKP. Siap.